Ada indikasi Arema bakal pinjamkan pemain. Ada indikasi manajemen Arema bakal pinjamkan pemain ke klub lain. Terlebih, masa bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 2021 masih cukup lama berlangsung sampai tanggal 12 Januari tahun 2022. Sejauh ini, Arema baru saja melepas Dev Mustain yang memilih mengundurkan diri. Arema memastikan status gelandang asal Sidoarjo itu bebas transfer atau tidak masuk dalam skema peminjaman kepada klub yang meminatinya. Setelah melepas Dev, Arema meresmikan bergabungnya Genta Alparedo dari Semen Padang. Gelandang asal Padang itu didatangkan Arema dengan status pemain pinjaman selama 4 bulan. Sementara ini, hanya satu pemain saja yang berinisiatif sendiri mengundurkan diri, karena alasan ingin menambah lebih menit bermainnya. Kita tidak bisa egois sehingga menyetujui Dev keluar, kata media officer Arema, Sudarmaji. Sudarmaji menambahkan, sejauh ini belum ada klub lain yang mengajukan penawaran peminjaman kepada manajemen Arema, kalaupun ada, pasti akan segera ditindaklanjuti. Jika melihat kontribusi pemain Arema di putaran pertama lalu, sebenarnya ada sejumlah pemain yang minim menit bermain yang berpotensi untuk dipinjamkan, mulai dari Teguh Amiruddin, Andreas Francisco, Ivanul Alam, Didik Arianto, Ahmad Gali, Seiya Da Costa, dan Aji Saka. Sejauh ini belum ada pemain yang kami pinjamkan kepada klub lain, dan belum ada pula klub lain yang mengajukan peminjaman pemain kepada Arema, tandasnya. Target Genta Alparedo setengah musim di Arema. Target Genta Alparedo tak muluk-muluk setelah dipinjamkan Semen Padang ke Arema di bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 2021 ini. Gelandang asal Padang itu mengaku cuma ingin melakukan yang terbaik di masa setengah musim bersama skuad Singo Edan. Genta sudah menjalani sesi latihan perdananya bersama Arema sejak Senin tanggal 20 Desember tahun 2021 pagi di Stadion UMM Malang. Pemain berusia 20 tahun itu akan menjadi bagian dari tim Arema di putaran kedua. Musim ini, Genta sempat tampil di Liga 2 2021 bersama Semen Padang. Namanya direkomendasikan pelatih Arema, Eduardo Almeida yang juga pernah melatihnya di Semen Padang di Liga 1 2019. Target saya supaya saya bisa mendapatkan menit bermain yang lebih di tim ini, kata Genta. Genta Alparedo mengaku tak mudah mewujudkan targetnya di Arema tersebut. Namun, jebolan Semen Padang U19 itu siap bekerja keras. Melihat posisinya sebagai gelandang serang, Genta bakal banyak bersaing dengan Hanif Syahbandi, Muhammad Rafli dan Bram Tio Ramadan. Beruntungnya, Genta ini pemain versatil yang bisa tampil di posisi lain, yakni gelandang tengah dan penyerang sayap. Pastinya saya harus bekerja keras untuk target tersebut, harapannya saya ingin memberikan prestasi bagi Arema, pungkasnya. Jelang seri ketiga BRI Liga 1, Arema minta bantuan mantan asisten pelatihnya di Bali. Seri ketiga BRI Liga 1 akan digelar di Bali sejak awal Januari. Arema FC jadi satu di antara tim yang memainkan laga paling awal. Arema punya satu sisa pertandingan matchday 17 yang ditunda pada tanggal 5 Januari mendatang. Artinya, Arema harus lebih awal berangkat ke Bali untuk bersiap menghadapi Persikabo. Tapi Arema tak ingin buru-buru berangkat, mereka akan mempersiapkan akomodasi, tempat latihan dan segala kebutuhan tim dari jarak jauh. Kami meminta bantuan mantan Arema di sana, Imade Pasek Wijaya untuk mencarikan tempat latihan, karena itu yang terpenting, kalau sudah dapat tempat latihan baru cari akomodasi hotel dan lainnya, kami menyesuaikan yang dekat dengan tempat latihan, kata media officer Arema, Sudarmaji. Arema FC beruntung masih punya koneksi di Bali karena saat 18 klub berada di sana, mereka harus berebut tempat latihan. Kemungkinan selama putaran kedua di Bali, jadi 3 bulan di sana pasti butuh perencanaan tempat latihan dan lainnya, itu fokus manajemen. Kalau lapangan latihan dan hotel jauh dari venue pertandingan, itu tidak masalah, operator kompetisi yang menyiapkan akomodasi saat pertandingan, jelas dia. Pasek Wijaya merupakan mantan asisten pelatih Arema FC musim tahun 2013 sampai tahun 2016. Saat bersama Arema, dia dapat wewenang penuh menentukan tempat latihan ketika tandang di Bali lantaran dia sudah hafal banyak lapangan yang layak untuk latihan tim profesional. Beberapa waktu lalu ada telepon dari manajemen Arema tanya tentang lapangan,
Sebenarnya banyak lapangan bagus di Bali, tapi nanti pasti penuh untuk tempat latihan tim Liga 1, kata Pasek. Arema FC incar pemain bersinar di Timnas Indonesia. Bursa jendela bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 2021 mulai memanas. Beberapa klub sudah melakukan pembelajaran pemain tambahan untuk mengarungi lanjutan kompetisi. Klub Arema FC rupanya memilih cara diam untuk mengikat target pemain buruan. Arema FC, setelah sempat dikaitkan akan memboyong Fabiano Beltram hingga Kim Jeffrey Kurniawan, kini kabar baru muncul lagi. Tidak tanggung-tanggung klub berjuluk Singo Edan ini dikabarkan sedang mendekati pemain muda hingga bersinar di Timnas Indonesia di bawah polesesan Shin Tae-yong. Arema FC dikabarkan mengincar pemain berinisial RR milik Persipura Jayapura. Kabar tersebut berhembus dari postingan Instastory akun rumor transfer Liga 1 dan Liga 2 bernama Serdadu Merah Putih 1945. RR Minger Merah Papua dibidik Dir Tim, tulis si pengguna akun pada Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021, jika menelisik dari kedalaman skuad dan materi pemain yang dimiliki Persipura Jayapura pada musim ini, sosok RR tampaknya mengarah kepada nama Ramai Rumakik. Diketahui, Ramai Rumakik adalah wonderkid Persipura Jayapura yang berposisi sebagai winger penyerang sayap. Dilansir Tribun WoW, Ramai Rumakik baru memainkan 5 laga saja bersama Persipura Jayapura di Liga 1 2021. Dari 5 laga tersebut, pemain jebolan Persipura Jayapura Yut tersebut telah membukukan 287 menit bermain dan mengoleksi 1 gol. Ramai Rumakik kerap absen karena mendapat panggilan Timnas Indonesia. Tercatat, ia dipanggil Coach Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia senior dan usia 23. Kini, pria berusia 19 tahun tersebut membela Timnas Senior Indonesia dalam ajang Piala AFF 2020 di Singapura. Kepiawannya dalam mengolah si kulit bundar dan memainkan perannya sebagai seorang winger mampu membius para pendukung setia Timnas Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan torehan 1 gol yang diciptakannya kala skuad Garuda menghantam Kamboja dengan skor 4-2 dalam laga perdana Piala AFF 2020 di Bishan Stadium, Singapura pada tanggal 9 Desember tahun 2021. Berkat campur tangannya, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Singapura. Berkaca dari catatan tersebut, tak ayal jika Arema FC tertarik untuk mendatangkan pemain kelahiran Jayapura tersebut. Kehadiran Ramai Rumakik akan menambah kedalaman skuad Arema FC di putaran kedua Liga 1 2021. Lini depan Arema FC diprediksi akan menjadi tajam jika Ramai berhasil dibidik maung. Hanya saja, usaha Ramai Rumakik untuk menembus skuad utama Arema FC bukanlah perkara gampang. Ramai Rumakik harus bersaing dengan Dendi Santoso dan Ridwan Tawainela agar bisa mendapatkan tempat utama di skuad Arema FC. Patut dinantikan, apakah Arema FC akan mendatangkan Ramai Rumakik atau justru pemain Persipura yang lain?